meninggal dunia sekarang ada 268. Dari 268 itu yang sudah teridentifikasi, ya, dari 268 yang sudah teridentifikasi siapa-siapanya ini sebanyak 122 jenazah. Kemudian di samping tadi 268 dan yang sudah teridentifikasi 122, masih ada korban hilang dan ini masih dilakukan pencarian secara terus-menerus sejumlah 151 orang. Nah, apakah 151 orang ini nanti bagian dari yang belum teridentifikasi, nanti kami akan dalami lebih lanjut. Begitu ya. Bisa saja yang masih hilang pencarian itu sebagian ada dalam data 268 yang belum teridentifikasi. Karena yang baru teridentifikasi tadi kan 122 jenazah. Kemudian luka-luka yang kami peroleh sampai sore ini sebanyak 1.083 orang. Kemudian untuk yang mengungsi ada sejumlah 58.362 orang. Kemudian kerugian material. Kerugian material rumah rusak berat dapat informasi sejumlah 6.570 unit. Kemudian rumah yang rusak sedang sejumlah 2.071 unit. Rumah yang rusak ringan ada 12.641 unit. Sisanya semuanya masih terus kita laksanakan pendataan.